Yuk bikin eyeshadow ala orang Korea bareng aku. Kalian bisa gunain eyeshadow merek apapun dan warna apapun. Tinggal ikutin aja caranya. Let's go. Kalian cuma butuh 4 warna eyeshadow. Yang pertama warna base yang paling terang. Yang kedua warna yang lebih gelap. Dan yang ketiga warna paling gelap untuk shadow juga glitter. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin makeup look yang agak coklat, kalian bisa pilih 4 warna kayak gini. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama aku cerahin area mata aku pakai concealer biar nanti warna eyeshadownya lebih keluar. Dan aku pakein warna base di seluruh mata aku, termasuk bagian bawahnya. Lanjut, pakai warna kedua tadi di daerah garis mata dan di bagian bawah ujung. Untuk warna yang paling gelap, tips dari aku, kalian bisa gambar garis menuju ujung alis dan di blend ke atas kayak gini. Jangan lupa bagian ujung bawah juga. Ini aku blend biar lebih natural. Sebagian orang harus senyum kayak gini biar egusalnya muncul, tapi karena aku udah ada, tinggal ikutin garis egusalnya deh pakai warna coklat. Habis itu tambahin glitter di tengah mata dan di egusal. Eyelinernya aku gambar lurus aja, tinggal pakai masker. Arahnya jejak kayak gini ya. Dan ini deh hasilnya. Semoga tutorialnya bisa membantu kalian ya.